Halo Rek, ketemu lagi dengan saya Budiono Sukses. Salah satu pangsit mie ayam yang sering banget saya makan sejak saya menjadi warga Surabaya di tahun 2012 adalah pangsit mie ayam Cak Mubin di Jalan Keputi Tegal, Surabaya. Karena lokasinya memang gak jauh dari tempat saya tinggal. Nanti kita lihat seperti apa rasanya. Tapi sebelum dilanjutkan, buat teman-teman yang baru pertama kali nonton channel ini, saya ucapkan salam kenal. Langsung saja klik tombol subscribe beserta lonceng notifikasinya. Follow juga Instagram saya @deteksi. Wah. Ya sudah, sekarang ayo langsung pesan dan nanti teman-teman saksikan sendiri seperti apa kelezatan pangsit mie ayam Cak Mubin di Jalan Keputih Tegal di Surabaya Timur ini. Bu. Ya. Assalamualaikum. Salam. Dengan Bu siapa? Bu Wahyu. Ya. Oh, Bu, ini namanya warung mie ayam apa, Bu? Barokah. Mie ayam Barokah Cak Mubin nggih. Okay. Di Jalan Keputih Tegal nggih. Sudah lama atau jualan mie ayam ini, Bu? Sudah. Mulai tahun 97 dari ITS. Oh, 97 di ITS ya, dekat masjid dulu ya? Iya, depan masjid. Ya, depan masjid. Berarti kalau yang di tempat yang sekarang ini sudah 3 tahun ini. Sudah 3 tahun ini. Ini jualannya apa aja, Bu? Ini. Mie ayam. Ayam, bakso. Bakso lontong. Kalau warkopnya ini? Kalau minuman itu. Oh, itu Cak Mubin juga? Iya. Oh, oke. Okay. Bukanya jam pinten, Bu? Bukanya kalau mie ayam. Iya. Bukanya jam 10. 10 pagi sampai jam pinten? Sampai kalau nggak habis ya sampai jam 11.12. 11.12 malam. Kalau satu porsi mie ayam aja berapa, Bu? 10.000. 10.000 nggak pakai pentol. Kalau pentol gede-gede? 15. 15. Kalau gitu saya makan di sini mie ayam pakai pentol yang gedenya 2 ya, Bu ya. Oke. Nggih, makasih, Bu. Makasih juga. Nah, Rek, ini dia satu porsi pangsit mie ayam Cak Mubin di Jalan Keputih Tegal di Surabaya, dekat dengan SD Muhammadiyah Keputih. Satu porsi mie ayam saja itu Rp10.000. Kalau tambah pentol bakso yang kecil 1, Rp12.000. Kalau tambah pentol bakso yang gede 1, Rp15.000. Kalau pentol baksonya yang gede 2 ini kayak saya, itu Rp20.000. Terus nambah lagi ceker, jadinya totalnya ini tadi Rp21.000. Porsinya banyak banget mie-nya. Terus kalau kita lihat ayamnya tadi, karakternya ayam yang dicacah-cacah terus dibumbui basah. Ini salah satu mie ayam favorit saya yang paling sering saya makan sejak saya menjadi warga Surabaya di tahun 2012. Karena lokasinya memang nggak begitu jauh dengan tempat tinggal saya. Nah, sebelum dimakan dikasih kecap dulu ya. Ini kecap manis. Saya biasanya memang pakai kecap manis agak banyak kalau makan mie ayam seperti ini. Tapi kalau saus merahnya biasanya saya nggak pernah pakai. Terus ditambah juga dengan sambalnya 1 sendok seperti ini. Wah. Nah, sebelum dimakan ini kita aduk-aduk dulu supaya rata kecapnya sama sambalnya tadi. Memang agak repot megangnya ya, karena ini mangkoknya saya pakai 2 biar nggak panas dipegang. Terus isinya penuh banget nih. Wah. Oke Rek, langsung aja dicoba seperti apa kelezatan pangsit mie ayam Cak Mubin di Keputih Tegal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena ukuran mie-nya nggak begitu besar ya, jadi teksturnya lembut-lembut, agak kenyal, dan dimakannya itu gampang banget. Terus rasa cacahan ayamnya itu strong banget dengan aroma daun jeruknya. Wah, jadi mie ayam ini suwedep banget rasanya. Wah, mana tadi ya cekernya ya? Cekernya sembunyi di bawah. Kita sikat aja dulu biar gampang nanti ngambil mie-nya. Hmm.
Nah, lembut banget tadi cekernya, dagingnya mubrul, dimakannya gampang banget. Nah, biasanya saya kalau makan di sini tuh kadang minta cekernya 2, terus pentol yang besar ini juga 2, jadi puas banget. Nah. Nah, ini pentol baksonya gede banget. Saya tetesi dengan kecapnya biar lebih sedap lagi. Wah, pentolnya yang gede itu rasanya daging banget, terus teksturnya empuk, agak lembut, dagingnya memang betul-betul daging grade untuk bikin pentol. Nah, karena ini minyak tinggal sedikit supaya lebih gampang, ini mau saya habiskan dulu pentol baksonya yang gede ini, terus nanti kita habiskan pakai sendok. Wah, nah, tadi juga dapat pangsit goreng yang cukup banyak ya teman-teman, jadi menambah cita rasa mie ayamnya menjadi lebih sedap lagi, lebih kriuk-kriuk lagi, jadi saya nggak perlu nambah kerupuk secara terpisah. Nah, ini suapan terakhir. Alhamdulillah, mantap ya, sudah tuntas saya makan satu porsi pangsit mie ayam Cak Mubin di Jalan Keputih Tegal di Surabaya Timur. Satu porsi ini tadi harganya Rp21.000, karena selain mie ayam yang mestinya cuma Rp10.000, saya nambah 2 pentol yang besar, terus 1 ceker. Rasanya mantap banget, sedap banget, terus puas banget. Kalau teman-teman pengen dengan mie ayam yang barusan saya makan, silakan datang sendiri ke sini di Pangsit Mie Ayam Cak Mubin, lokasinya di Jalan Keputih Tegal, dekat dengan SD Muhammadiyah Keputih, jejer dengan Warkop Cak Mubin dengan Soto Ayam Barokah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya, jangan lupa like, share, dan subscribe jika belum. Kalau teman-teman punya rekomendasi makanan yang mantap untuk dicoba, baik itu di warung, di resto, street food, maupun ketika ada pedagang-pedagang kuliner yang sudah sepuh yang sekiranya memerlukan perhatian kita semuanya, silakan tulis di bagian komentar. Insya Allah nanti kalau ada waktu, kalau ada kesempatan, kalau ada kesehatan, dan kalau ada rezeki, akan saya coba ke sana. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berpikir positif, terus berbuat baik, dan tetap berhati Indonesia. Semoga kita semuanya semakin sukses. Dadah!